Oke, selamat datang kembali di channel Business Profit, channel yang selalu konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terkait cryptocurrency, baik yang gratis maupun investasi. Kali ini kita akan mengupdate ya untuk CoinSwap airdrop luar biasa untuk peminatnya di grupnya saja Telegram 221.607 member. Dan klaimnya ini sudah berubah bukan 5 juta lagi tetapi 10 juta. Jadi itu kita akan bahas. Dan juga kita nanti akan mereview event-eventnya. Jadi di sini ini dia. Bisa dibaca pin message-nya. Mereka liquidity lock-nya atau burn-nya sudah meningkat. Kita coba langsung ke BC scan-nya teman-teman ya. Dan kita juga nanti akan cek wallet mereka. Karena di holder mereka itu ada wallet Binance dan Hotbit ya. Kita coba analisis ya apakah memang itu Binance atau Hotbit atau tidak. Kita harus menganalisisnya. Karena apabila memang itu Binance dan Hotbit, besar kemungkinan untuk CoinSwap itu akan launch page ya. Kemungkinannya hanya launch page. Launch page itu ini dia teman-teman ya. Coba kita ke Binance. Ini kemungkinan ya, tidak pasti. Apabila memang benar ya, itu walletnya Binance. Ini dia launch page ya. Ya, itu tadi launch page ya. Sebentar, ini dia. Jadi bagi holder BNB akan memperoleh token-token yang sedang di launch page. Ini dia, CoinSwap. Holdersnya luar biasa, sudah 23.646. Ya, dan yang pentingnya ini dia. Ini holdersnya. Top 5-nya ini dia yang jadi pertanyaan kita. Ini Binance dan Hotbit 2. Hot Wallet 12 dan Hotbit 2. Jadi kemungkinan besar mereka memiliki banyak wallet ya. Kita cek saja Binance. Klik saja. Kemudian kita menuju ke sini. Berarti ini walletnya teman-teman ya. Itu wallet yang mengatasnamakan Binance Hot Wallet 12. Kita klik lagi. Kelihatan teman-teman ya, sini balance-nya. Ini kalau saya tidak salah melihat, ini berarti balance BNB-nya ini berarti 1,9 juta BNB ya. Benar teman-teman. Ya, dan ini dia BNB value-nya ini menjadi 1,1 M ya. Yes dia. Dan ini token-token yang dimiliki Binance Hot Wallet 12 tadi ya. Itu dia. Teman-teman yang mau menyimpulkan apakah memang ini wallet Binance atau tidak, saya hanya menginformasikan mengenai update terbaru ya dari CoinSwap ini. Dan kita cek juga burn-nya sudah bertambah. Itu dari back dulu ya. Tetap dari holders-nya. Ini dia, burn address-nya sudah bertambah menjadi 46% dan mereka mengatakan untuk target mereka itu 50% burn-nya. Semoga ini benar ya. Dan saya tetap hold. Saya mempunyai dua wallet untuk CoinSwap ini. Coba kita ke sini dulu. Ini Shiba tadi. Ini wallet kosong dan saya ada di wallet sini. Untuk CoinSwap ini dia. Dan untuk klaimnya sendiri sudah berubah teman-teman. Dan juga ada menu add liquidity-nya ya. Memang harganya di PancakeSwap itu tidak stabil. Itu karena ada yang add liquidity. Tetapi jumlahnya kecil ya. Jadi harganya tidak stabil. Saya tidak ingin melakukan transaksi di sana. CoinSwap. Ini belum kelihatan ya. Ini dia beta CoinSwap nih dia. Ini juga ada beta CoinSwap atau CoinSwap.com. Sudah berubah ya untuk klaimnya itu tidak 5 juta lagi dan tidak mengirimkan 0 BNB tetapi sudah ada potongannya. Jadi untuk airdrop-airdrop saat ini dalam basis badan semacam itu kita mengirimkan ya BNB ya. Ini dia, ini CoinSwap.com, strong community. Ini dia bisa trade dan add liquidity di sini. Ini trade juga bisa, tapi saya sarankan nanti saja kita cek saja perkembangannya. Buy juga bisa di sini ya. Untuk airdropnya sendiri,
Coba kita cek, ini tidak bisa ke halaman depan ya. Ini dia. Ini airdropnya sudah berubah, teman-teman. Ini sudah menjadi 10 juta ya. Apabila kita klik, potongannya ini dia 0,23 USD. Jadi 0,49. Kalau dulu sekitar hanya 3.000-an rupiah, ininya kosong ya. Dan tapi hanya memperoleh 5 juta. Jadi seperti itu. Ada yang bingung mungkin kenapa berubah dan konten saya sebelumnya kenapa tidak sesuai ya. Saya memiliki ini satu, sedikit ya teman-teman, hanya 2,8 M. Dan teman-teman juga bisa bergabung di Telegram mereka. Karena ada event, saya ada pernah juga memperoleh gratisan ya, karena ada program capture ya. Kalau nggak salah ini yang terakhir mereka ada, ini dia 25.000 holders kita capture. Apabila di Binance ataupun BSC scan-nya sudah 25 holder, kita SS, kemudian kita paste di sini beserta dengan wallet kita. Jadi seperti itu untuk update terbaru dari CoxSwap. Jadi cukup baik untuk komunitasnya. Ini dia cukup baik ya. Dan di Telegramnya juga ada, teman-teman silakan cek saja info di sini, tapi tidak instan. Tidak instan. Tuh link airdropnya juga akan saya tampilkan di deskripsi video. Terserah teman-teman mau beli di PancakeSwap juga bisa, atau di Beta CoxSwap juga bisa, atau klaim airdrop, terserah teman-teman. Saya hanya menginformasikan bahwa CoxSwap ini projectnya seperti ini update-nya ya. Mereka juga ada YouTube ya. Mereka juga ada YouTube, jadi bisa dipantau-pantau berita terbarunya. Dan juga punya grup Telegram Indonesia ya. Membernya juga sudah lumayan ya, hampir 1000 ya, 872. Ya. Ini dia ya. Oke, saya kira ini hold saja dulu teman-teman ya. Nanti kita tunggu untuk listing ataupun resminya. Mereka itu akan listing tanggal 30 teman-teman. 30 November ini ya. Jadi sekitar 9 hari lagi ya. Sesuai dengan thumbnail yang saya berikan di konten kali ini ya. Ini dia. Coba kita cek di sini. Mereka tuh listingnya tidak ada di sini informasinya ya. Informasinya di Telegramnya. Tapi resmi listing mereka itu tanggal 30 November. Jadi silakan bagi yang belum join, silakan join apabila berminat. Dan potongannya, GSP-nya juga tadi bisa dilihat ya. Baik, saya kira untuk konten kali ini menjawab pertanyaan teman-teman mengenai update CoxSwap. Terima kasih atas atensinya. Semoga teman-teman memperoleh profit dalam setiap investasi dan tradingnya. Selamat malam dan salam profit.